Terjadi ketika Anda belum dikabulkan doa Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita menginginkan sebuah harta, akan tetapi kita terus-terusan berdoa, harta itu belum juga datang. Kita berdoa berwirid ya goniyu ya mugniyu, wah sebanyak mungkin, ternyata harta belum juga datang kepada kita. Apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan doa yang telah diajarkan oleh para ulama kepada guru-guru kita, sehingga alhamdulillah doa tersebut dan amalan tersebut bisa sampai kepada kita. Mudah-mudahan apa yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam ini bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya memohon maaf kepada seluruh pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam dikarenakan beberapa waktu kebelakang, sekitar 11 hari yang kebelakang, saya belum bisa memberikan sebuah video yang terbaru, baik itu amalan ataupun doa ataupun wiridan, dikarenakan kondisi saya yang memang belum begitu fit untuk membuat sebuah video dan men-share sebuah amalan, dikarenakan saya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, yang alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada saya, dan juga mudah-mudahan saya doakan semoga seluruh pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam ada dalam lindungan Allah dan dalam kesehatan yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya menghaturkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam yang masih tetap setia, yang mendukung, sehingga alhamdulillah ada beberapa akun atau beberapa pemirsa yang mencat secara pribadi kepada saya untuk segera mengupload video terbaru, dikarenakan mungkin mereka sedang menanti-nanti video terbaru dari channel Majmu'atul Hikam. Ini merupakan sebuah tanda bahwasanya seluruh pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam ini sangat antusias untuk menyimak beberapa amalan yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam. Dan mudah-mudahan semoga apapun yang di-share pada kesempatan ini ataupun yang sudah lama, juga seluruh doa dan amalan
yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin share sebuah pengalaman atau sebuah ilmu, di mana ilmu ini adalah merupakan ilmu dari inti setiap doa, di mana apabila seseorang berdoa kepada Allah, akan tetapi doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada sesuatu yang terjadi ketika Anda berdoa sedangkan doa Anda tidak atau belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika Anda belum dikabulkan doa Anda oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan lanjutkan. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan saudara kita. Baik, saya lanjutkan. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengamalkan sebuah wirid yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama, akan tetapi kita merasa sudah lama berdoa kepada Allah, akan tetapi belum juga dikabulkan, belum juga diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebetulnya yang terjadi ketika Anda berdoa? Ternyata subhanallah, ketika kita berdoa, akan tetapi doa kita, amalan kita, wiridan kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan sesuatu yang tidak baik yang terjadi. Bukan sesuatu yang negatif yang terjadi. Ternyata ini hal yang sangat positif untuk Anda. Kita analogikan, apabila kita kedatangan seorang pengamen misalnya, dan pengamen itu membuat kita tidak nyaman atau membuat kita tidak enak mendengarnya. Apa yang kita lakukan? Kita segera menghampirinya dan kita mengambil sebuah receh, baik itu 500 ataupun 1000, kita kasihkan. Karena apa? Supaya pengamen tersebut segera pergi dari pendengaran kita. Akan tetapi ketika kita menyukai seorang pengamen yang menyanyi, dalam hakikatnya mereka meminta sesuatu kepada kita, kita sedang menyukainya, menikmati apa yang kita dengar dari pengamen tersebut. Apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung memberikan uang kepada pengamen tersebut? Tentunya tidak. Terus kita dengarkan sampai selesai. Bahkan terkadang kita meminta ditambah oleh pengamen tersebut sebuah lagu. Dan kita ternyata kadang-kadang request, "Mang, request lagu ini." Belum kita kasih uangnya. Sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi? Ternyata seorang pengamen tersebut terus menyanyi kepada kita. Dan apa yang dia dapatkan? Ternyata bukan recehan, bukan 500-an, bukan 1000-an. Ketika dia sudah melakukan sebuah requestan dan membuat kita nyaman dengan lagu-lagunya, dengan musik-musiknya, kita membuat kita suka kepada pengamen tersebut, yang kita berikan lebih dari sebuah uang recehan. Dikarenakan apa? Kita sangat menyukai dan menikmati apa yang mereka sampaikan kepada kita. Tentunya begitu juga dalam sebuah doa. Apabila kita ijabah doa kita belum Allah berikan kepada kita, sebetulnya bukan hal yang negatif, bukan hal yang tidak baik yang sedang kita alami saat itu. Ternyata itu hal yang positif, hal yang baik, membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih lama-lama berdekatan kepada Allah. Ternyata pada saat malaikat akan memberikan, menyampaikan ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala, kata para malaikat, "Wahai Allah, biarkan saya akan segera menyampaikan ijabahnya darimu." Apa kata Allah? "Jangan dulu malaikat. Saya sedang menikmati, saya sedang sangat menyukai doa hambaku ini
Jangan dulu malaikat, jangan dulu engkau sampaikan ijabahku kepadanya. Subhanallah, ini merupakan suatu hal yang positif. Sebetulnya ini tujuan yang paling pokok di dalam berdoa. Misalkan kita menginginkan sebuah harta, akan tetapi kita terus-terusan berdoa, harta itu belum juga datang. Kita berdoa, berwirid, ya goninyu, ya mugninyu, wah sebanyak mungkin. Ternyata harta belum juga datang kepada kita. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi itu adalah Allah sedang menyukai wirid kita. Allah sedang menikmati wirid kita dan Allah sedang merahmati kita. Adakah yang lebih mulia dari rahmat dan kecintaan Allah kepada kita? Tidak. Harta yang kita pinta kepada Allah, walaupun belum diijabah pada hakikatnya, ada hal yang sangat mahal dari harta. Ada hal yang sangat berharga dari harta tersebut, yaitu rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita sudah dapatkan. Subhanallah, inilah hal yang positif yang perlu kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah sudah menyukai kita ketika kita berdoa dan berwirid, ini sesungguhnya adalah tujuan pokok dari kehidupan kita, yaitu rahmat dan ridhonya Allah. Tidak ada lagi yang lebih mulia dibandingkan dengan tujuan kita memiliki harta banyak, memiliki perempuan yang cantik, memiliki pasangan yang serba mewah, ataupun hal yang sebagainya yang selalu kita pinta kepada Allah. Misalkan ada yang meminta kepada kita supaya pasangan kita lebih mencintai kita, akan tetapi mereka ternyata belum sampai mencintai kepada kita. Adakah yang lebih berharga dari cintanya Allah kepada kita? Cintanya makhluk sangatlah rendah, akan tetapi cintanya Allah kepada kita, kepada doa kita, itulah nilai yang sangat tinggi. Inilah sebetulnya yang sedang Anda rasakan, yang sedang Anda nikmati ketika kita berdoa, akan tetapi belum diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui dari sebahagian mungkin, jangankan seorang wali, kita sebagai manusia yang sangat kedudukannya lebih rendah dari wali, apalagi dari nabi. Kita ini bukan wali dan bukan nabi, jangankan kita. Seorang wali saja apabila sedang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doanya akan Allah ulul ijabahnya. Subhanallah, sebagaimana yang sama kita ketahui dan sebagaimana yang sama mungkin pernah kita dengar. Ada halnya ketika wali itu tidak langsung oleh Allah berikan ijabahnya. Begitu juga seorang nabi yang ketika meminta kepada Allah, tidak semua nabi, tidak semua wali langsung Allah berikan ijabahnya. Jangankan kita, manusia biasa, wali bukan, nabi bukan. Kita ingin instan berdoa kepada Allah langsung diijabah. Subhanallah, ini sesuatu yang mungkin belum Anda fahami secara betul. Kita tahu Nabi Ya'qub alaihi salam adalah seorang nabi dari bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika itu Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu lama, dan Nabi Ya'qub berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingin ketemu anaknya yaitu Nabi Yusuf. Apakah langsung Allah ijabah? Tidak. Sampai-sampai Nabi Ya'qub saking sering menangis dikarenakan ingin bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah pisahkan saat itu, sampai matanya Nabi Ya'qub tersebut kebanyakan menangis sampai Nabi Ya'qub itu buta. Subhanallah. Akan tetapi Nabi Ya'qub tidak berputus asa dan tidak bersuudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa doa saya tidak diijabah? Ya Allah, saya sudah lama berdoa kepadamu, sedangkan Nabi Yusuf belum kau hampirkan kepada saya. Subhanallah. Sampai Nabi Ya'qub itu buta. Itu derajat Nabi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan waktu yang tepat
untuk mengijabahnya doa kita. Tentu begitu pula dengan doa kita. Allah tahu jadwal yang terbaik untuk mengijabah doa Anda, doa kita semua. Begitu juga dengan seorang nabi yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lama tidak memiliki putra. Pada logikanya seorang nabi itu kalau kita berdoa, seorang nabi berdoa itu seharusnya langsung dong diijabah. Itu logika kita. Tapi ketika Allah berkehendak, Allah lebih menyukai hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tahu kapan waktu yang tepat, waktu yang sangat tepat untuk mengijabah doa tersebut. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin memiliki putra dan berdoa kepada Allah tidak langsung saat itu. Tidak langsung bulan itu, tidak langsung tahun itu Allah berikan putra. Sampai-sampai Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menikah kembali dengan wanita yang lain. Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah, itu derajat pangkat Nabi, saudara. Apalagi kita yang wali bukan, Nabi bukan, tentunya kita harus sering dan selalu berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya ketika kita berdoa, mengamalkan sebuah wirid, belum Allah ijabah, itu bukan Allah tidak mendengar doa kita. Bukan berarti doa kita tidak akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang positifnya adalah Allah sedang mencintai Anda. Allah sedang merahmati Anda. Allah sedang menambah kasih sayangnya kepada Anda, sehingga Allah ingin terus-terusan mendengar wirid Anda, mendengar doa Anda, dan pada waktu yang tepat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan waktu, akan memberikan ijabah yang sangat tepat untuk Anda. Mungkin kita ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hitungan bulan, akan tetapi ketika Allah sudah mengijabah doa Anda hanya dengan satu minggu saja, itu hal yang sangat pasti. Kita ingin sesuatu berdoa kepada Allah, ya Allah ingin hari Minggu. Ternyata ketika Allah ingin mengijabah doa Anda hari Rabu, dan itu pun tidak akan mustahil bagi Allah. Akan tetapi yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang segala kebaikan, kapan waktu ijabah untuk Anda yang terbaik. Bukan menurut kita, akan tetapi baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang baik menurut kita itu adalah menurut hawa nafsu, tapi baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada sesuatu yang negatif sedikit pun, dan tidak akan ada sesuatu kekurangan apapun apabila itu baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Baik menurut kita tentunya masih ada hawa nafsu, dan ini merupakan suatu hal yang nantinya akan ada sesuatu yang kurang baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam berdoa tetaplah, teruskan berdoa, lanjutkan berdoa dengan kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambah semangat di dalam berdoa, di dalam berwirid, dan di dalam mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para ulama kepada guru-guru kita sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya doakan bagi Anda yang mungkin sedang berdoa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera mengkabulkan dan mengijabah doa Anda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.